Halo Yoters, anak muda sekarang punya pressure yang lebih tinggi daripada anak muda di zaman dahulu. Kenapa? Ya sekarang tuh semua serba cepat, berkembang, dan penuh persaingan. Anak muda sekarang gak cuma fokus dengan hanya yang mereka pelajarin di sekolah aja, tapi udah harus agile dan menguasai beberapa skills yang berguna. Hal ini erat kaitannya sama perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana ilmu udah gak terbatas hanya di sekolah aja. Dan karena hal ini juga, pastinya tuntutan kerja akan semakin tinggi. Gimana kita ngadepinnya? Ada beberapa soft skill yang perlu dikuasai untuk bisa survive di era sekarang ini. Khususnya bagi anak muda yang mau berkembang dan yang lagi menyisakan waktunya untuk menonton video ini. Welcome di Udah Tahu Belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yongotop selalu buat video menarik dan inspiratif untuk para Yoters. Video bermanfaat untuk sukses di usia muda. Kali ini, Udah Tahu Belum akan bahas 7 soft skill penting buat anak muda. Let's go! 1. Tingkat EQ yang tinggi. Di video sebelumnya, EQ termasuk salah satu skills yang paling berfaedah dalam hidup. Kamu bisa tonton videonya di sini. Gak bisa dipungkiri, semakin majunya perkembangan teknologi, semakin banyak juga akses untuk dapetin ilmu pengetahuan. Ini yang buat ada semakin banyak orang pintar di luar sana. Salah satunya kamu nih, yang sedang belajar di video ini. Apa yang kamu lakuin ketika, let's say, kamu adalah first jobber yang sedang bersaing buat dapetin kerjaan? Artificial Intelligence akan saring CV kamu dan tempatin kamu dengan para pesaing yang serupa. Sekarang, tugas kamu buat menangin pertempuran ini. Tapi, apa yang akan kamu lakuin ketika memiliki kualifikasi yang sama? Well, it's easy. Gunain kecerdasan emosional kamu sekarang, yang mana itu adalah kemampuan buat mengerti orang lain dan diri sendiri. EQ terdiri dari self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skills. Tapi apa pengertian dari kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional itu nggak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Dalam sebuah penelitian, mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional itu 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. 2. Kuasai berbagai platform digital. Sebuah hal yang bagus loh ketika kamu bisa gunain Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok dengan baik. Tapi tahu nggak, itu doang nggak cukup. Anak muda zaman sekarang perlu mengetahui semua digital platform yang ada. Dan yang terpenting, platform tersebut bisa berguna untuk menunjang kesuksesan kamu. Pinterest, Line, YouTube, Quora, Tumblr, LinkedIn, itu semua beberapa platform yang harus kamu kuasai. 4 juta orang di dunia menggunakan internet setiap harinya. Total jumlah pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari 2021 mencapai 202,6 juta orang, meningkat 16% dari tahun 2020, yang artinya angka tersebut akan terus meningkat di tiap tahunnya. Dari angka yang tadi, penting untuk Yoters menguasai berbagai platform digital. Semakin banyak menggunakan platform digital yang kamu kuasai, semakin memudahkan kamu untuk meraih kesuksesan. Kenapa? Karena dengan kamu menguasai berbagai platform digital, kamu akan terus bisa up to date dengan informasi penting yang belum tentu orang lain bisa dapatkan. Gak semua orang punya kesempatan untuk menerima sebuah informasi. Kamu yang sudah prepare dan menguasai berbagai platform dapat selangkah lebih maju. Selain itu, kamu yang terbiasa dengan berbagai platform digital bisa menggunakannya untuk memudahkan pekerjaan kamu. 3. Kemampuan untuk mengakses dan menganalisis informasi. Dengan telah menguasai berbagai platform digital, akan kurang jika kamu nggak mampu mengakses dan menganalisis informasi yang datang.
Di era sekarang, anak muda harus menguasai skills ini. Harus mampu melihat informasi dan mampu menganalisis secara konstruktif. Dengan skill ini, kamu bisa provide bisnis atau perusahaan dengan angka dan fakta yang mudah untuk dicerna, sehingga dapat menentukan sebuah keputusan dengan cepat dan tepat. Kemampuan ini juga yang membuat kamu berbeda dari orang yang sharing informasi hoax tanpa tahu kejelasannya. Karena di era sekarang dengan perkembangan teknologi yang pesat, ada banyak sekali informasi yang diterima. Kemampuan ini yang memberikan manfaat yang besar bagi anak muda untuk meningkatkan literasi digital kita, agar penyebaran hoax atau informasi yang salah tidak menyebar luas dengan cepat. Kemampuan ini akan memberikan efek yang besar dalam mendeliver informasi ke setiap insan dengan tepat. 4. Kemampuan komunikasi yang baik, online maupun offline. Nggak jarang kita jumpai beberapa case yang mengotak-ngotakin tipe seseorang dengan kemampuan komunikasinya. Ada yang bilang, "Yah, aku kan introvert, jadi nggak bagus komunikasinya." Terus ada lagi yang bilang, "Yah, kamu kan extrovert, jadinya pasti baguslah komunikasinya." Nah, Yoter, yang sering kita miskonsepsi adalah komunikasi adalah skills yang bisa kamu pelajari dan kuasai tanpa melihat tipe kepribadian kamu seperti apa. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang natural yang bisa kamu dapetin semenjak lahir, tapi kemampuan yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Kemampuan yang gak ada satu orang pun bisa rebut dari diri kamu. Ada beberapa hal yang kamu harus lakuin untuk menghindari perasaan selalu benar dalam berkomunikasi. Benar-benar mendengarkan, be an equal, aware dengan tone suara dan body language, be yourself, dan yang terpenting adalah it's not about you. Ketika online, kita harus ikutin netik rule, etiket ketika berada di jaringan dunia maya. Jangan sebutin kalimat kepada seseorang di online yang gak pernah mau kamu sebutin ketika bertemu langsung. 5. Kemampuan untuk berjiwa wirausaha. Memiliki jiwa berwirausaha adalah salah satu kemampuan terpenting untuk anak muda. Berpikir kritis, inovatif, dan mengkalkulasikan resiko adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses. Ambil resiko dan menghadapi kegagalan adalah bagian dari bisnis, juga bagian dari kehidupan. Hal ini akan membantu kamu buat ambil langkah selanjutnya ketika keadaan yang berat terjadi, di bisnis maupun di kehidupan personal kamu. Dan Yoters, kemampuan ini akan bedain kamu dari rekan-rekan kamu yang lain. 6. Memiliki curiosity yang tinggi. Ciri orang cerdas adalah memiliki curiosity yang tinggi. Aktor, businessman, dan penulis Eric Bot pernah bilang, "When curiosity is alive, we attracted to many things. We discover many worlds." Rasa ingin tahu adalah salah satu faktor terbesar untuk kesuksesan kita. Ngebawa kita buat selalu bertanya, belajar hal baru, belajar dari yang lain, dan cari cara untuk lakuin sesuatu lebih baik lagi. Orang-orang yang punya rasa ingin tahu itu mau mengerti banyak hal. Artinya akan keluarin effort untuk mencari tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Kenapa dan bagaimana peran mereka untuk bisa mengerti lebih banyak lagi. Dan ketika orang tersebut mengalami kendala, maka akan langsung dianalisis kenapa dan lakuin lagi dengan cara yang lebih baik. Kalau kamu penasaran apalagi skills yang perlu dipelajarin untuk buat kamu berada satu langkah di depan, pastiin kamu tonton video ini ya, 10 skills paling berfaedah dalam hidup. 7. Kemampuan bekerja dalam tim. Anak muda sekarang yang selalu update akan informasi dan belajar banyak hal terkadang masih underestimate dengan salah satu soft skill ini. Ada yang mahir berbicara, ada yang mahir menyelesaikan masalah, ada yang mahir berhitung, tapi ketika dijadikan satu tim nggak bisa bekerja sama maksimal karena egonya. Ada satu hal yang perlu di-highlight dari bekerja dalam tim ini, yaitu diversity. Bekerja dalam tim adalah tempat terbaik di mana kita bisa belajar dari berbagai macam kultur dan pengalaman. Kemampuan yang menyatukan berbagai perbedaan ini yang nggak semua orang miliki. Ketika kamu mampu bekerja dalam tim, kamu sudah memiliki beberapa skill sekaligus. Kamu akan tahu cara memimpin, menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah, membangun komunikasi, mengenal karakter anggota tim lainnya, membangun interpersonal skills kamu, serta tahu saatnya untuk diam dan mendengarkan dengan seksama.
Soft skill ini sangatlah diperlukan ketika kamu terjun langsung di dunia kerja dan berjumpa dengan banyak anak muda hebat di luar sana. Ingat, Yoters, kalau kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Sedangkan kalau kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Itu dia, Yoters, 7 soft skill penting buat anak muda. Jangan lupa kembangkan soft skill di atas biar kamu selangkah lebih maju dari yang lain. Yoters, udah kembangin soft skill yang mana nih? Yuk komen di bawah dengan hashtag ini soft skills gue. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you on top!